Selamat pagi. Kami dari Polres Pelalawan menyampaikan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 10 WIB. Tepatnya kami berada di kilometer 57 lintas timur Desa SP5. Saat ini sama-sama kita lihat jembatan longsor sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Jadi dimohon kepada pengemudi kendaraan baik dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dan sebaliknya dari Kerinci menuju Pekanbaru saat ini tidak bisa dilalui. Demikian laporan kami kepada pengemudi, dimohon agar balik kanan yang belum melewati tempat ini dimohon untuk balik kanan. Demikian laporan kami. Salam Tribrata.